guys, welcome back to Suka channel. Okay, so video kita kali ini aku akan membuat Shopee haul 10 points. So aku ada order dalam 6 ke 7 barang yang dah sampai 2. Ada lagi 4 kot. Tak, ada lagi 4 yang tak sampai, tak salah aku lah. So, kita ada yang ini dan ini. Mari kita buka yang hitam dulu lah. Oh, by the way, semua barang yang aku beli daripada China. Mari kita buka. Wah, dia ada baiki free gift, getah rambut. Cantik eh, ada coklat. Dua. Dan inilah yang saya beli. Lah. So, ini yang pertama. Dia ada macam rantai kan. Lepas tu dia macam ni. Dia kecil je. Lepas tu kain dia jadi macam ni. So zip dia macam ni. Dalam dia macam ni. Okey lah. Buat jalan-jalan kan. Kau nak pakai beg besar-besar lagi mana? Dia nak beli kampung. Ni sama juga. Design macam tadi. Cuma warna putih. Macam ni lah. Dia macam plastik tu. Tak tahu lah. Tak apa, aku yang warna hitam ni lagi cantik lah. Sebab tak nampak plastik. By the way, sorry ya, rambut saya hari ni tak boleh kerja sama. So, aku letak link kat bawah, kalau korang nak beli, just tekan dan beli. Ni laki perempuan boleh pakai kot, ikut korang lah. Kalau kepala korang set untuk laki, jadi laki. Kalau korang set untuk perempuan, jadi perempuan. So, tadi lah kepala otak. So, mari kita buka barang kedua. Cantik gila. So ni size SR. Dia macam jacket tau. Jacket. Lepas tu dia macam kain ni macam jean. Faham tak? Seluar jean punya kain. Tapi warna hitam. Korang boleh pakai macam outerwear. Outerwear ke eh? Dia macam kau pakai tapi kau tak butang. Boleh pakai macam tu. Ataupun kau boleh pakai butang lah. Kau pakai full black ni auto handsome tu. Kau tahu design dia memang suku ke? Ataupun pendek. So bila aku pakai kan, dia sampai sini je. Sini. Dia tak full. Okay, so butang ni macam ni. Ada 1, 2, 3, 4. 4 eh? 5. 5 butang. 6. Ada 6 butang. Lepas tu ni tempat kau cocok lubang lah. Tapi tutup, kau kena buka sendiri. Lepas tu ni ada poket dia. Lepas tu ada 2 poket kat depan. Belakang ni macam ni. So ni lah barang kedua. Itu ni dah 40 lebih. Link ada kat bawah juga. Kalau nak beli, just tekan dan beli, okay? So mari kita tunggu lagi 4 barang. Bye. Kembali lagi bersama saya. So dah ada 2 barang yang sampai. Kiranya ada lagi 2 lah yang tak sampai. Itu pun tengah transit. Tengah transit. Alhamdulillah. Tengah transit ke Malaysia. Sekarang ni kita ada 2 barang. 1 dan 2. Hitam putih. Tapi kan, maksud aku yang 2 barang sampai tu bukan 2 barang je tau. Maksudnya 2 barang yang sampai tu daripada 2 kedai lah. Satu kedai tu aku beli banyak barang. So, mari kita buka yang hitam dulu. Lah. Apa yang boleh lain? Wah, cantik bodoh. Tengok tak? Dia macam love. Awal. Plus tu. Lepas tu dia macam ni. Style teruk. Cantik. Kalau aku tak tahu umat ke tak. Sebab aku tinggi kan. Kadang-kadang baju yang aku beli kat Shopee ni. Dia sentence. Sebab aku tinggi. Walaupun aku dah beli size besar. So, inilah barangnya. Dia macam ni. Tengok tak? Dia cotton tau. Aku sebenarnya suka baju oversize tau. Sebab tu aku beli size paling besar. Tapi disebabkan aku tinggi dalam masa yang sama. Macam tu, kau faham tak? Maksudnya kau nak baju oversize, kau ambil lah size paling besar. Dalam masa yang sama kau tinggi, so kau kena ambil size yang besar. So dia macam ikut luck lah. Kalau size tu memang betul-betul besar, dia akan jadi oversize. Tapi kalau size tu yang dia tulis besar tapi kecil, dia muat-muat. Itulah. Aku pun tak tahu apa yang aku cakap ni. Tapi tidak mengapa, mari kita tengok baju ni. Dia tak setakat aku beli saiz SL. So dia warna biru. Biru ni macam biru-biru pastel tu. So sini dia ada getah. Bawah pun ada getah. Kat belah leher pun ada getah. Mari kita pakai. 12 seconds later. Okay. Wah, cantik. So beginilah. Aku pakai dia jadi macam oversize kot. Cuma
Disebabkan aku tinggi, lepas tu lengan aku pun panjang. Dia macam sentence. Aku tak apa tau, aku dah terbiasa pakai baju oversize. So lengan dia akan sampai sini tau. Ataupun sampai sini. So bagi aku macam, kalau macam ni sentence lah. So aku ni je. Dia tak tutup habis. So macam. So, mari kita buka barang seterusnya. Lambat. So ni adalah seluar putih. Seluar ni jarang, lepas tu getah. Tapi dia punya kain, kain dia lembut. Lepas macam jarang-jarang. Nampak, ni nampak tengah aku dah ni. Ni kalau kau pakai ni, kau tak pakai spender ni bahaya. Sebab aku tak ada seluar putih, aku pun membelilah seluar putih. Ni aku beli dalam RM16. Okay, so macam ni lah seluar dia. Nasibik lah, muat. Muat. So kalau korang nak beli seluar ni, korang boleh share link dekat bawah. Aku letak dekat description box. So mari kita menunggu lagi dua barang sampai. 3 weeks later. Okay, so kembali lagi lah bersama saya. By the way, muka saya agak macam hitam-hitam, macam terbakar sikit sebab baru balik dari PD yang baru mandi. So ini barang pertama dan ini barang kedua. Kau tak perasan ke barang main sampai hitam putih. Ini pun hitam putih juga. Ini ada 3 barang lah ni. Ini yang paling kecil. Mari kita membuka. So ni apa eh? Beni cap. Tak tahu lah cap yang dia macam topi, tapi topi kain tu. Ini aku tak pernah try, aku tak pernah pakai semua hidup. Ini baru nak beli. Sebab bukan apa, harga sebenar RM5.95. Lepas tu dapat voucher. Aku boleh beli benda ni dalam RM60 je. Tak kerugi kalau aku tak beli. Sebab tu lah aku terus beli tu. Cina pakai je weh, ni bukan macam opa-opa yang pakai je. Dah macam kopi yang ada. Ni siapa ni? Macam ni kau pakai duit? Kau masukkan rambut dalam tu. Macam ni kau pakai dia. Boleh lah kot. Macam ni kot pakai dia, aku tak tahu. Ni first time yang pakai. Terus macam rockers tu. Bukan macam rockers, macam apa? Macam itulah. So kain dia, nak cakap pasal kain dia semua. Kalau buka-buka jadi macam ni. Okay, kalau ikutkan dia punya material, punya quality okey gila. Ni RM90 kot kau dapat benda ni. Ni tebal tau, tebal. Aku belikan waktu 10.10. So dapat set lah jadi RM90. So sekarang kalau kau nak beli tu harga dia dah RM6 kot. So kalau kau nak beli, just tekan link di bawah. So inilah barang yang aku tunggu-tunggu sebenarnya. Selepas aku buat video sebelum ni, yang aku buka seluar putih dengan baju biru tu, seminggu aku tunggu baru aku sambung balik. Sebab benda ni. So ini benda ni ada 3 barang dah ni. So mari kita buka. Excited sebenarnya. Wow, 1, 2, 3. Okay, cukup. So di sini nampak tak? 1, 2 dan 3. So ini barang yang pertama daripada kedai tu. Kedai dia yang sumpah aku cakap, baju-baju kat sana, suar-suar kat sana, semua design dia style teruk. Style teruk, cantik teruk, semualah. Wow. Kalau korang pernah tengok lah IG story aku ke kat mana-mana kan, aku pakai seluar petik. Ada yang seluar petik warna biru tau. Itu material dia, dia punya kain dia macam seluar tidur. Bukan seluar tidur, tapi design pun besar, kain pun lembut tau. Macam palazzo kan dia. Tapi ini aku beli. Oh my god. Sebelum ni aku beli yang peti biru. Ini peti hitam. Ini material dia tak sama langsung dengan yang seluar yang aku beli tu. Ini kain dia macam kain. Ini kain apa ya? Kain dia macam kain seluar jalan tapi bukan keras, bukan lembut. Dia macam tengah-tengah tu. Walah ni standard lah seluar jalan macam tu. Walah. Ni aku ambil size 2SL. So alhamdulillah ya, panjang dia pun macam saya muat. Besar pun tak terlalu besar, bontot dia tak besar, perut dia tak besar. Ni aku 180 lebih. So kalau ada yang sama, ambillah size double SL. Atas dia ada getah tau, lepas ada tali. Bawah dia macam ni. Okay, so ini barang yang pertama. Mari kita membuka barang yang
kedua. Lah rama-rama tu. Ini seluar. Risau eh. Nampak? Ni design rama-rama. Lepas tu love. Lepas tu terbakar. Nak terbakarkan hati kau. Supaya hati kau dah tak hitam. Ni pun aku ambil size double SL. Material sama. Atas getah dia tadi. Lepas tu bawah dia macam ni. Korang wajib beli. Oh lepas tu yang ni kan. Dia macam tiga kan. Tak tapi keras. I don't know. Okay, so itu barang kedua. Dan inilah barang yang terakhir. Oh. Ini baju rama-rama ya. Saya nak pakai dengan seluar ni. Ha, dia dapat matching-matching gitu. Oh, dekat lengan belah kiri dia. Ada rama-rama punya. Dan belah depan ni, ada rama-rama. Lepas tu ada terbakar punya. Ini cotton. Ini aku ambil double SL juga. Atas dia macam ni. Tak ada getah tau. Ha, kiri kanan dia macam ni. Bawah pun macam ni. So, begitulah. Jadi itulah. Tiga barang yang aku beli daripada kedai itu. Kalau korang nak beli juga, korang pergi tekan link di description box. So, barang-barang yang aku buka tadi semua ada link kat bawah. Kalau korang nak beli, just tekan dan beli, okay? So, sampai sini sahaja video kita buat kali ini. Kalau korang suka video ni, jangan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa follow IG kita tau. Bye-bye.